Pemirsa, Bareskrim Polri memperpanjang masa penahanan tersangka kasus penodaan agama Panji Gumilang. Masa penahanan Panji diperpanjang 40 hari. Perpanjangan masa penahanan itu dilakukan berdasarkan surat dari kejaksaan. Perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan sejak tanggal 22 Agustus sampai dengan 30 September. Kemudian untuk kasus perkembangan terkait Al Zaitun Saudara PG, untuk kasus TPPU-nya penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri telah memeriksa terhadap 3 orang sebagai bendahara dari Madrasah Al Zaitun, yaitu Saudara SM, Saudara M, dan Saudara NH. Kemudian juga melakukan pemeriksaan terhadap 1 orang sebagai anggota pembina yayasan, yaitu Saudara AH. Pemeriksaan ini telah dilakukan